Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang mulia guru kita, penceramah kita Al Mukarram Kiai Haji Taufiqur Rahman. Akhidal Aziz Sahibul Bait Ustaz Haji Hamdan. Para asatiz Bapak RT kita, para ustazat, hadirat jamaah kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah. Siang menjelang sore ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita bisa silaturahim. Kami dari Mampang Tegal Parang bisa bersilaturahim dengan keluarga besar akhirnya Ustaz Haji Hamdan beserta tetangga-tetangganya yang baru. Begitu juga dengan para asatid yang ada di sini dengan Pak RT. Mudah-mudahan pertemuan ini akan banyak diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, berkumpulnya kita, insya Allah ini akan menjadi bagian catatan amal soleh kita. Pulang dari sini Allah hapus salah dan dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Para guru, para ustazat hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya merasa berbahagia karena salah seorang jamaah juga murid yang memang sejak kecil beliau banyak belajar, sekarang sudah mengembangkan dirinya keluar dari wilayah Mampang Tegal Parang Jakarta Selatan. Mudah-mudahan di tempat yang baru ini Pak Ustaz, Pak RT, juga para ustazat serta para tetangga untuk menerima beliau sebagai warga baru. Tentunya sebagai orang baru banyak beradaptasi di tempat tinggalnya yang baru. Ini tempat sungguh saya sangat senang karena tradisi-tradisi keagamaannya tidak berbeda jauh apa yang kami lakukan di Mampang Tegal Parang. Sama tadi ada pembacaan riwayat Maulid Nabi, ada Yasin Tahlil dan sebagainya. Ini merupakan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhina Haji Hamdan, di mana beliau di sana bertetangga dengan orang-orang baik. Di sana beliau bertetangga dengan musala, bertetangga dengan masjid, bertetangga dengan ulama-ulama, dengan guru-guru. Di sini beliau ditakdirkan bertemu kembali seperti merasakan di kampungnya sendiri di Mampang Tegal Parang. Bahkan beliau ini adalah Pak RT, jadi ketemu Pak RT beradu kan nih. Iya, alhamdulillah masih muda, tapi jiwanya, semangatnya, kreativitasnya sungguh sangat bermanfaat. Hidup beliau di tengah-tengah masyarakat bersama kami di sana. Mudah-mudahan di tempat di yang baru ini beliau banyak memberikan manfaat-manfaat dan juga kebaikan-kebaikan bersama para asatiz, bersama Pak RT dan juga seluruh warga dan juga kaum ibu yang ada di tempat barunya. Inilah yang menjadi satu kebahagiaan kami dan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau baru diberikan satu momongan yang baru. Seorang putri luar biasa cantik, insya Allah menjadi bintun solehah yang pada hari ini diakikahkan
bersama istrinya. Mudah-mudahan anak keturunannya Allah jadikan dzurriyatan thayyibah wa dzurriyatan shalihah. Rumah yang ditempati ini mudah-mudahan menjadi munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Demikian sekedar yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.